Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebuah kehormatan, kehormatan bagi kita Bapak Aces dan teman-teman bisa hadir di ibadah tutup tahun ini. Saya langsung saja beri tema ibadah tutup tahun adalah bukti penyertaan dan kebaikan Tuhan. Jadi sekali lagi tema kita adalah ibadah tutup tahun adalah bukti penyertaan dan kebaikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Saudara. Dengan baik-baik, kalau kita berada pada tanggal ini, maka kita harus tahu bahwa ini semua karena bukti penyertaan Tuhan. Dan ayat Alkitab kita hari ini adalah Mazmur pasal yang ke-31, ayat yang ke-24, dan ayat yang ke-25. Mazmur pasal yang ke-31, persis tanggal 31 Desember, kita ambil Mazmur 31. Saudara, karena kita baru lewat dari tanggal 24 dan 25, yaitu Natal, saya pilih ayatnya persis. Mazmur 31 tanggal 31 Desember dan 24-25 adalah ibadah kita beberapa hari yang lalu. Mari kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini sama-sama menjadi perenungan untuk kita semua di tahun atau tutup tahun ini. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang setiawan, tapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Ayat yang ke-25, saudara. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Satu kali lagi kita baca. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. 365 hari adalah bukti Tuhan memelihara kita. 365 hari adalah bukti kebaikan Tuhan. 365 hari kita jalani adalah bukti pertolongan Tuhan. 365 hari kita jalani adalah bukti mujizat Tuhan. 365 hari kita jalani adalah bukti anugerah Tuhan. 365 hari kita berjalan, bukti adalah belas kasihan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah saudara-saudara, begini, saya coba bawa kita untuk begini. Saudara, saya ambil kesimpulan dari khotbah saya begini. Saudara dengar kata ini. Kita ada sampai hari ini hanya karena ada tangan Tuhan yang luar biasa. Dengar baik-baik. Anda ada sampai tanggal 31 karena anugerah dan karena ada tangan yang tak terlihat itu tangan Tuhan. Saya punya ipar baru meninggal kapan hari? Tanggal 28 kubur. Dia baru datang kebaktian Natal pada tanggal 24 dia datang. Tanggal 25 dia datang. Tanggal 26 dipegang tangan. 27 sakit, 28 meninggal. Dia ikut Natal, tapi dia tidak ikut ibadah tutup tahun. Kalau Anda ada, semua karena anugerah Tuhan. Saya tadi duduk dan saya dengar ini pujian-pujian, saya kuat mata jatuh. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa sampai akhir tahun. Kalau kita bisa sampai pada akhir tahun, wah anugerah Tuhan. Nah pertanyaannya, Tuhan ini kan sudah kasih kita sampai hari ini, tanggal 31. Dan besok pagi kita bisa bangun di 2023, itu anugerah Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, untuk apa dia kasih saudara umur? Apakah hanya dia kasih saja? Sedangkan yang lain, dia sudah bilang pulang. Sedangkan yang lain oleh sakit, Tante Heni yang biasa kebaktian ini dia harus hadir. Dia walaupun majelis di Gemit, Koinonia, tapi setiap tanggal 31 atau setiap ada perjamuan kudus, selalu dia hadir. Kemarin dia baru meninggal setelah habis Natal juga dan sudah dimakamkan beberapa hari lalu. Dan hari ini dia tidak ada lagi dengan kita. Tapi kalau kita ada, harusnya kita bertanya, untuk apa saya hidup ini? Dan mengapa saya harus hidup sampai hari ini? Anda lebih baik dari orang lain? No. Kita lebih baik dari orang lain? No. Tetapi Tuhan punya minta tiga permintaan dari ayat ini, saudara. Kembali pada ayat 24 saya coba baca. Saudara begini, kasihilah Tuhan Allah, kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Perhatikan kata yang saya tebalkan ini. Tuhan menjaga orang-orang setiawan. Artinya begini,
kalau saya balik, Tuhan sudah jaga kita. Ayat ini sering bilang begini, kalau engkau bisa buka mata, kalau engkau bisa duduk di situ, kalau engkau bisa menyembah Tuhan di situ, kalau engkau bisa melayani Tuhan sepanjang 365 hari, karena ada satu alasan, karena ada Tuhan yang menjaga saudara dan saya. Bukan karena uang kita bisa jaga kita, bukan karena pangkat yang bisa jaga kita, bukan karena nama besar yang bisa jaga kita, tapi yang jaga kita Tuhan. Lalu dia lanjutkan dengan ayat-ayat ini. Itu yang menjadi khotbah saya. Tadi saya bilang, kalau begitu, tanyalah pada diri kita, mengapa saya ada sampai hari ini, dan untuk apa saya ada di sini, dan bagaimana saya bersikap kalau saya masih ada sampai hari ini. Ada tiga saja yang saya mau sampaikan. Satu, dia bilang, mengasihilah Tuhan sungguh-sungguh. Kalau anda ada karena Tuhan jaga, karena Tuhan berbelas kasihan, karena Tuhan kasih kita anugerah, karena cintanya, maka sebaliknya mengasihilah Tuhan. Untuk tahu dengan bilang Tuhan, saya mau tambah cinta sama Tuhan. Mari kita baca ayat 24 tadi dikatakan begini. Kembali pada ayat 24, saudara lihat di sini. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang yang setiawan. Artinya kalau saya balik begini, kalau Tuhan sejaga, kasihilah dia. Jadi kalau kita balik sederhana saja, Tuhan sejaga kita, kasih Tuhan Allah. Sederhana, tapi maknanya dalam. Setiap kita punya anak, dan setiap anak kita pun kita ingin kasih dia sekolah, rawat dia baik-baik sejak bayi. Maaf, dia buang air kecil, kita jaga dia. Kalau bisa dia tidak boleh jatuh sedikit pun dari tempat tidur. Dan setelah itu, saudara, kita kasih dia makan, kita kasih dia gizi yang baik. Lalu lanjut lagi, setelah itu kita kasih sekolah, sekolah yang terbaik. Lalu kalau kita kasih kuliah, kuliah yang terbaik. Untuk apa? Sebenarnya sederhana. Supaya kalau dia besar nanti, bukan hanya dia bisa meraih masa depan, tapi dia bisa balas dengan dia mengasihi kita. Coba tanya orang tua, dia tidak minta harta. Dia tidak minta apanya pangkatmu untuk saudara balas dia. Dia tidak minta rumah mewah setelah engkau sukses. Tapi yang dia suka adalah waktu engkau sukses, engkau cinta dia kembali. Itu orang tua. Bapak di surga demikian. Kalau dia kasih kita nafas, dia kasih kita hidup, dia kasih kita berkat, dia kasih kita anugerah. Satu, supaya kita kembali mengasihi Tuhan. Jadi kalaupun kita mengasihi Tuhan, kita yang sudah mengasihi Tuhan, tambahkan lagi kasih kita kepada dia. Ada apa? Kalau ada orang baik dengan kita, maka biasanya kita punya baik juga makin naik. Tuhan terlalu baik dalam hidup. Sekali lagi, 365 hari saya mundur ke belakang. Saya masih cerita dengan istri saya. Kami masih cerita bagaimana saya sakit waktu COVID melanda. Saya hampir mati. Dan saya pikir saya sudah mati. Mungkin kalau saya mati di COVID itu, tahun baru-baru itu, tidak ada lagi yang khotbah malam ini di sini. Kalaupun ada orang lain. Tapi saya ingat pada waktu saya sakit berat itu, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya masih mau melayani Tuhan. Sambil air mata saya jatuh, saya bilang, Tuhan, kasih kesempatan saya satu kali lagi tuh saya bisa melayani Tuhan lebih lagi. Dan saya mau bilang sama saudara, kalau saudara ada, mari kita mengasihi Tuhan lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, dan lebih lagi. Saudara berkata, saya sudah cinta Tuhan, Bapak Gembala, Bapak Pendeta. Saya mau bilang, engkau lebih cinta lagi. Kalau engkau belum mencintai Tuhan dengan baik-baik, buka mata lebar-lebar. Kalau engkau bisa cari nafas sekali lagi, satu, dia bilang, kasihilah Tuhan. Dia bisa jaga hidup kita, dia bisa jaga kita usaha, dia bisa jaga kita pun rumah tangga, dia bisa jaga kita pun hidup dengan baik-baik, dia tidak minta lain. Kasihilah dia dengan sungguh-sungguh. Ada amin? Ada amin? Waktu mama saya kasih sekolah, dia tidak pernah ngomong begini sama saya. Iya dia, kalau mama lu sudah jadi orang, lu tahu diri dengan mama, dengan bapak. Tidak. Yang dia perlukan adalah, iya dia, kalau mama sutua nanti, urus mama baik-baik. Satu kata urus baik-baik itu hanya satu, cinta. Waktu Tuhan urus kita, kita harus lebih mengurus Tuhan. Bagaimana cara saya mengasihi Tuhan? Satu, urus dia pun pekerjaan. Ya toh,
Setelah orang tua sudah tidak bisa bikin apa-apa, dulu dia yang kasih mandi, sekarang kita kasih mandi kita orang tua. Dulu Tuhan urus, atau tahun 2022 Tuhan sudah urus, tahun 2023 kita urus Tuhan punya pekerjaan. Ada amin? Ada amin? Jadi saudara harus tahu diri bahwa Tuhan sudah urus kita. Saatnya kita urus Tuhan, saatnya urus pekerjaan Tuhan. Saya kata buah balik pelayanan lagi dan pelayan, kalau saudara secara fisik saya capek, tapi saya bilang Tuhan lebih baik saya capek daripada saya sakit. Karena kalau saya sakit saya tidak bisa bikin apa-apa. Lebih baik saya capek, tapi saya bisa urus Tuhan bekerja. Waktu lihat orang dilawat Tuhan, saya bilang Tuhan, saya senang Tuhan pilih saya untuk urus pekerjaannya Tuhan. Itulah bukti kita mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan tidak akan menyakiti hati Tuhan, tapi dia akan menjaga Tuhan dengan luar biasa. Ada amin? Saudara-saudara, itulah poin yang pertama. Mengapa kita mengasihi Tuhan? Tiga jawaban. Karena pertama, kita sudah mengalami apa yang disebut kebaikan Tuhan selama dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Yang kedua, mengapa kita mengasihi Tuhan? Karena kita telah mengalami penyertaan dan pertolongan Tuhan. Tak usah sebut. Kalau saya panggil satu saja di sini, Anda akan cerita begitu banyak. Dan yang terakhir, karena kita telah disertai Tuhan sepanjang tahun. Mazmur atau Alkitab mengatakan, kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihnya, sebab Tuhan menjaga orang-orang setiawan. Artinya, kalau Tuhan sujaga, kita balas, kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Setia dengan Tuhan. Bukan hanya mengasihi, tapi yang kedua, setia dengan Tuhan. Dia bilang, dia sudah jaga pada ayat 24. Dan dalam ayat 24 lagi dia katakan, mari kita setia dengan Tuhan. Mari coba kita baca. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Atau Tuhan sudah jaga saudara dan saya. Dia bilang, tapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Lalu ayat 25. Sebab itu, haruslah kamu ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dia Allah yang setia, yang memegang perjanjiannya. Ulangan pasal yang ke-7 ayat 9 berkata, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dia Allah yang setia. Kalau saudara ada itu kesetiaan Tuhan. Temanmu belum tentu setia waktu engkau susah. Senang boleh, susah belum tentu. Tapi Tuhan bukan hanya ada waktu engkau senang. Waktu engkau menangis, dia juga menyertai. Amin. Waktu orang lain membuang Anda, dia masih setia. Waktu orang lain tak peduli tentang Anda, dia masih setia dengan Anda. Dan karena itu dia bilang di dalam ayat ini, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih setianya kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Dia mau bilang begini, ini ayat sedang bilang begini, ada dua kelompok, yaitu Tuhan yang setia. Lalu di ayat selanjutnya dia katakan, manusia, umat yang setia. Kita tahu Allah kita setia, dan kita harus setia. Bicara tentang setia ini tidak enak, saudara. Ya, kita yang sudah menikah tahu ya. Yang sudah menikah tahu bahwa istri kita bukan orang sempurna, suami kita bukan sempurna. Tapi setia dengan mereka yang tidak sempurna itu tidak gampang. Saya setia dengan istri saya juga tidak gampang. Kalau istri masih cantik, masih bagus badannya, orang bisa setia. Tapi mulai bangka kiri, bangka kanan ini yang sulit. Tapi saya bersyukur istri saya setia ini bukan hanya waktu saya senang, tapi waktu saya susah. Saya kadang-kadang kalau sakit itu, saya ini satu kelemahan saya, mungkin tidak banyak ya, tapi katanya banyak laki-laki itu kelihatan kekar. Tapi kalau sakit itu, pasti dia butuh istri urus dia. Dan ketika itu, kalau itu benar, saudara dengan baik-baik, kita sadar bahwa
Kalau kadang-kadang saya ketika saya sakit lalu istri saya mulai urus segala sesuatu, maaf ya kalau orang sakit itu tidak enak. Bukan hanya tidak enak untuk kita yang sakit, yang urus kita juga tidak enak. Ya, saya ini paling tidak suka masuk rumah sakit. Pertama, karena saya tidak suka cium bau obat. Kedua, kalau di ruangan orang sakit itu kita baru mau makan sangat muntah. Oh. Dan itu yang saya tidak suka. Sebab kalau saya orang muntah di sebelah, makanya Tuhan panggil saya jadi pendeta, bukan jadi perawat. Saya kalau lihat perawat itu saya, wih luar biasa. Orang mau makan enak-enak seperti itu. Wih, ini data-data kami ini enak-enak. Karena mereka punya panggilan di situ. Saya lihat itu orang muntah-muntah. Itu perawat orang makan daging enak saja. Kadang-kadang sudah muntah lagi dia makan dan kuat. Saudara kalau orang muntah sih saudara makan dan kuat tambah tidak enak. Kalau makan kering masih enak. Tapi dosisnya begini. Seketika saya renung istri saya urus-urus saya bilang ya kadang-kadang saya juga urus saya. Marah-marah dia banyak urus beta dia. Demikian Tuhan. Setia dengan Tuhan ini bukan hanya karena saudara melihat kebaikan Tuhan. Dalam keadaan apapun senang apalagi susah tetap setia. Ayub itu begitu. Diberkati dia setia. Tapi waktu tidak diberkati dia setia. Setia itu berhubungan bukan hanya dengan yang senang. Itu bukan setia. Itu bagian kecil dari setia. Tapi bagian terbesar dari setia adalah ketika engkau kecewa. Namun engkau masih setia. Itulah yang kesetiaan yang sejati. Dalam Tuhan kita tahu tidak ada cerita yang semuanya enak. Itu ya. Kadang-kadang kita rasanya kecewa. Sudah melayani, sudah sungguh-sungguh. Yang kita hadapi bertentangan dengan apa yang kita mau, tapi tetap setia. Sebab Tuhan mau kita balas di tanggal 31 di renung melalui Tuhan. Saya mau setia sama Tuhan. Amen. Paulus itu berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah Tuhan. Dia sedang bicara satu kata, setia. Hidup Tuhan, mati Tuhan, itu setia. Ada apa? Tuhan minta kita setia. Dari 365 hari ini satu saja. Lihat, oh Tuhan baik. Lihat, oh Tuhan baik. Satu, setia. Setia untuk apa? Banyak. Setia beribadah. Setia melayani Tuhan. Setia dengan keluarga kita. Setia dengan anak-anak kita. Setia dengan pasangan hidup kita. Bukti bahwa engkau berterima kasih kepada Tuhan. Dengar baik-baik. Kalau engkau hidup setia dalam keadaan apapun, engkau orang yang paling hormat sama Tuhan. Dengar baik-baik. Kalau engkau setia sama Tuhan, engkau adalah orang yang paling hormat sama Tuhan. Karena Tuhan telah melakukan apapun dalam hidup saudara. Dan yang ketiga, terakhir. 365 hari ini kan ada waktu kita ketawa, ada waktu kita menangis. Ada persoalan yang selama kita jalani, mulai dari tanggal 1 Januari sampai hari ini, ada jalan hidup yang rasanya enteng kita langkah kaki satu masuk. Ada waktu di mana setiap persoalan kita begitu gampang. Ah ini gampang sekali. Tapi perhatikan dalam 365 hari kita tahu ada waktu di mana kita pernah berkata, wow, saya stres minta ampun, saya tak mampu Tuhan. Dan kalau kita sadar itu bahwa 365 hari bukan hanya hidup gampang, ada hidup susah, ada tantangan ringan, ada tantangan berat, ada waktu kita ingin menyerah. Dan karena kita sadar bahwa 365 hari itu ada waktu kita ingin menyerah, kita sadar bahwa konsekuensi dari ini karena ada tangan Tuhan. Kalau begitu kata kunci terakhir, setelah kita hidup di 365 hari ini ada tahun 2023. Dia pun cerita beda-beda tipis. Saudara menangis 2022, 2023 ada, saya percaya ada tangisan lagi. Tapi karena saudara sudah lihat dia pelihara di sana, saudara tahu kata terakhir, dia pimpin supaya kita semakin menyadari, yaitu hidup kita harus banyak-banyak berharap Tuhan. Kalau benar, kata Pak Jokowi bahwa 2023 adalah resesi, hidup kita akan sulit, sehingga
program-program tanam makanan-makanan di rumah masing-masing sudah mulai diperiksa. Kalau benar ini terjadi, satu kata, Tuhan sudah terbukti 2022, dia tidak tinggalkan kita. Tapi satu kata yang dia mau 2023, berharap banyak pada Tuhan. Sebab orang yang berharap Tuhan, kata kita, mereka tidak pernah dikecewakan. Saudara dengar, 2023 misteri. Tapi mereka yang berharap Tuhan, sekali lagi, jangan pernah takut, karena kita punya Tuhan yang telah terbukti. Mazmur mengatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Saya suka dengan kata itu, bahwa penyertaan Tuhan terbukti. Dengan baik-baik, 365 hari kalau kita bisa tarik nafas satu kali, dua kali, 10 kali, satu, Tuhan mau kita lebih mengasihi Tuhan. Yang kedua, kita makin setia sama Tuhan. Dan yang ketiga, kita terus berharap banyak sama Tuhan. Hidup bukan tambah gampang, bro. Hidup tambah susah, bro. Ya. Dan kalau hidup tambah susah, sekali lagi, dia masih mau jaga. Asalkan kita tetap setia, mengasihi, dan berharap padanya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Kiranya perenungan tahun baru memberkati kita sekalian. Mari kita baca ayat yang terakhir, lalu kita tutup di dalam doa. Ayat yang ke-25, saudara, mari kita berdiri. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Satu kali lagi, kuatkan dan teguhkan hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Mengapa harus berharap kepada Tuhan? Karena dia bilang kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa dia bilang kuatkan dan teguhkan hatimu? Karena dia tahu manusia tanpa Tuhan tak berdaya. Manusia tanpa Tuhan hanya orang-orang lemah, hanya debu yang tak berdaya. Karena itu berharaplah pada Tuhan. Ibu bapa, berharaplah pada Tuhan. Orang muda, berharaplah pada Tuhan. 2023 tidak ada lagi tempat kita bergantung. Kalaupun pemerintah nanti tidak bisa tolong kita, kita masih punya sorga, yaitu Tuhan Allah yang mampu menolong kita. Tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Haleluya.